Assalamualaikum, Oisida. Kembali lagi di Lutfia Aziza RU bersama aku, Aziza. So, di video kali ini aku bakal ngebikin tutorial cara ngebikin thumbnail YouTube yang super duper gampang dan simple pakai aplikasi Pixlr. So, sebelum kalian lanjut ke videonya, diharap untuk like, comment, share, and subscribe Lutfia Aziza RU. So, kalian langsung aja masuk ke aplikasi Pixlr. Kalau udah, yang kalian klik yang aku tunjuk itu, dan kalian pilih yang image size. Di sini kalian kan ini kan presetnya custom tuh. Kalian pilih aja yang aku tunjuk itu, dan pilih yang YouTube thumbnail. Kalau udah, kalian klik OK. Di sini kalian bisa tambahin teksnya dulu gitu, tapi di sini aku mau backgroundnya aja dulu, dan kalian pilih yang color itu. Aku mau pilih warna putih. Kalau udah, kalian centang. Terus kalian klik lagi yang aku tunjuk. Kalian edit teksnya itu. Misalkan di sini aku mau gini ya, kan ini gak kelihatan fontnya karena background yang warna putih. Jadi di sini aku langsung aja ke AB font, pilih my font, karena biasanya di situ banyak banget my itu dulu, ada banyak banget font estetik aku. Bagi yang mau font-fontnya kan nanti tinggal lihat video selanjutnya aja. Kalian ke color dan pilih warna hitam. Di sini aku mau polin. Aku mau taruh di atas. Terus di sini aku pilih shadow. Bisa warna merah, bisa warna ungu atau apapun itu. Di sini aku maunya warna hijau tua. Kalau kalian mau nambahin kayak gambar-gambar apapun itu, kalian bisa tambahin yang aku tunjuk itu, dan kalian pilih from gallery atau galeri atau apapun itu pokoknya lah. Terus kalian pilih aja fotonya yang apa yang mau kalian masukin. Sini aku pilih rasio 1:1, dan sini mau aku kecilin. Nah, aku taruh di sini. Biar lebih menarik, aku tambahin lagi tulisan gampang dan lain-lain yang bisa menarik viewers buat ngeklik video kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal save ke galeri kalian dengan cara kalian klik yang aku tunjuk itu dan pilih yang save as image, dan kalian pilih save to gallery. Kalau udah, simpen deh. So, segini dulu tutorialnya hari ini.
lanjut di videoku berikutnya. Bye-bye!